Oke, kali ini saya akan unboxing sebuah tongsis ya yang saya beli di Tokopedia, harganya 85.000. Kita coba, ini sudah saya buka ya, sudah saya potong tadi. Kita lihat, ini tidak ada mereknya ya. Hanya bacaannya long selfie stick L02. Nah, kita coba buka. Ya. Nah, ini ada buku petunjuknya, semuanya dalam ya, ada bahasa Inggris ya, bahasa Inggris dan ada bahasa Cina ya, kita lihat ini petunjuk-petunjuknya semua. Oke, selanjutnya ada di sini baut-baut ya untuk mengunci. Nah, kita buka, bentuknya seperti ini ya, kira-kira panjangnya hanya segini. Nah, kita lihat, kita buka pertama. Ini kita kendorin dulu tentunya ya, supaya kita tahu. Nah, ini cara bukanya. Nah, ini bisa untuk tempat HP. Kita coba praktekkan ya. Kita lihat, ini agak payah dibuka. Kita coba pakai gunting. Ya, ini dia. Nah, kita ambil HP. Kita coba. Ya, ini tentunya seperti ini ya. Kita lihat, kita masukin. Ya, sudah jadi. Dan ini kayaknya bisa di apa ya, dinaikin atau diputar seperti ini juga bisa posisinya. Ya. Nah, kita lihat, kita coba seperti ini. Nah, tongsis ini juga bisa dipanjangin kayaknya. Nah, ini dia bisa panjang. Kalau tidak salah, panjangnya sekitar 70 cm ya. Ya, panjang sekali. Ya, panjang. Ini panjangnya ya, lihat 1 meter ini kayaknya 1 meter 20 ya. Panjang sekali ini. Ya. Dan terhebatnya lagi, tongsis ini bisa digunakan menggunakan Bluetooth. Ada tombolnya di sini, bisa kita buka. Ya, kita buka kalau kita ingin umpamanya foto selfie. Dan ini mempunyai, bisa juga dijadikan tripod dengan membuka ini ya. Nah, ini kalau didirikan seperti ini kira-kira bisa ya. Ya, kita dirikan, kita tegakkan, nih, kita tarik. Nah, ini mesti kita dorong lagi, kita tarik ke atas ya. Kelemahannya dia mesti lebih tinggi. Nah, ini dia ya. Jadi ini tinggi sekali. Dan kalau saya lihat, karena ini terlalu tinggi ya. Kalau kita lihat, ya dia harus dipakai penyanggahnya terlalu pendek. Nah, jadi dia tidak stabil berdirinya. Nih kita lihat ya. Dia tidak begitu stabil. Nah, tapi bisa ternyata kalau bagian bawah ini kita nih kita tekan masuk sampai ke atas dan dia harus standar ya di tengah-tengah baru kita dirikan. Nah, ini bisa lumayan lah 85.000 bisa buat konten. Konten kalau kita vlog ya, kalau kita vlog seperti ini. Bisa juga kita nanti saat kita sendiri ya, sendirian untuk pamannya touring dengan sepeda motor. Demikian saja, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat.